Bocah ngapak Pol Apike turut hadir memeriahkan Sadang Geo Festival di lapangan Anggawangsa, Desa Sadang Kulon, Kecamatan Sadang, Sabtu 14 Desember 2019. Penampilan Rendra Pol Apike atau Pak RT, Fadli dan Ucup cukup menghibur acara yang digelar di samping Sungai Luk Ulo tersebut. Pada kesempatan itu jebolan Indonesian Idol asal Kebumen Yoda Idol juga turut menghibur acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Kebumen Kyai Haji Asid Mahfud. Turut mendampingi Bupati dan Dim 0709 Kebumen, Letkol Infantri Zamril Piliang, Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahya Kurniawan, Kepala Dispora Wisata Kebumen Azam Fatoni, Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Nasional Karang Sambung Karang Bolong, Junaidi Faturrahman. Sadang Geo Festival diselenggarakan selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 14 hingga 15 Desember 2019. Berbagai kegiatan digelar mulai dari pameran produk lokal asli Sadang serta kesenian. Terdapat 7 stan yang menampilkan potensi unggulan 7 desa di Kecamatan Sadang. Ada juga yang menampilkan kesenian tradisional Sadang seperti kuda lumping, lengger, warukan hingga jeringkes. Pada kesempatan tersebut, Bupati berharap Sadang Geo Festival bisa menjadi agenda rutin dan masuk dalam kalender event Kabupaten Kebumen tahun 2020. Lebih jauh, Bupati mengatakan bahwa dengan kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan secara mandiri, di mana akhirnya bisa memberi dampak positif terhadap peningkatan perekonomian rakyat. Dari Sadang, Tim Liputan Rati TV memberitakan.